Pak, lihatnya jadi bagaimana, Pak? Wah, positif sekali lah ini. Karena ini sudah lama direncanakan, tapi nggak terrealisir. Ini ada anggota DPR dari PDIP ini, antusias juga kita pun jadinya. Jadi, kalau plusnya nilai berapa nih, Pak? Wah, nilainya kalau ini ya 99. Oke, terima kasih, Pak. Hari ini kita melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan dan kita juga merayakan hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Profesor Megawati Soekarnoputri yang ke-76. Kerja gotong royong PDI Perjuangan ini yaitu membersihkan parit-parit yang selama ini tersumbat yang kita hadiahkan untuk ulang tahun Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kita bersama rakyat di Kelurahan Sumberkarya, lokasi kita ini bertepatan di lingkungan 7 Jalan Danau Poso, Gang Masjid, Kelurahan Sumberkarya. Semoga ini bermanfaat kepada masyarakat. Dan harapannya kita tetap menjaga semangat gotong royong kita, semangat kerakyatan. Oke. Pak Ketua, ada selain di sini ada berapa tempat lagi, Pak? Kegiatan yang sama. Di Kota Binjai kita ada 2 titik yang kita lakukan. Satu di Kelurahan Sumberkarya, yang kedua juga sedang berlangsung gotong royong di Kecamatan Binjai Barat, Jalan Apokat. Nah, ini bersama tokoh masyarakat. Siapa namanya, Pak? Pransuitno. Pransuitno. Ya. Warga mana, Pak? Warga sini, Pak. Warga sini? Ya. Ini ada gotong royong nih, Pak. Bapak lihatnya jadi bagaimana, Pak? Wah, positif sekali lah ini. Karena ini sudah lama direncanakan, tapi nggak terrealisir. Ini ada anggota DPR dari PDIP ini, antusias juga kita pun jadinya. Jadi kalau plusnya nilai berapa nih, Pak? Wah, nilainya kalau ini ya 99. Oke, terima kasih, Pak. Wajah kedaulatan rakyat. Salam Pancasila.